Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini anda bersama-sama dengan Cikgu Ana dalam 5 minit pemugaran minda sihat. Ucapkanlah kalimah bahagia ini saat anda menghadapi permasalahan. Pernahkah anda alami atau hadapi masalah yang hampir tidak bertemu penyelesaiannya? Macam pernah je kan? Cikgu Ana pun pernah berada dalam keadaan yang sangat buntu bila tidak bertemu solusi permasalahan yang dihadapi. Tahu tak, ternyata rupanya adalah cara yang paling mudah untuk mengubah situasi masalah kepada sesuatu yang lebih bahagia. Cikgu share di sini ya. Cara yang paling mudah untuk mengubah situasi tersebut adalah dengan bersyukur. Ya, bersyukur. Mungkin kedengaran macam pelik je kan? Takkanlah kita nak bersyukur dalam keadaan kita dalam menghadapi masalah. Saya tengah sedih, takkan kot saya nak bersyukur masa tu? Biar betul. Betullah sayang. Benar. Ketika kamu mulai boleh mengucapkan syukur Alhamdulillah dan boleh melihat sesuatu yang boleh disyukuri daripada sesulit-sulit keadaan, itulah saatnya yang boleh membantu kamu untuk terus bangkit bahagia dan bertemu kembali sinar cahaya. Ini kerana ketika kamu bersyukur Alhamdulillah, rasa syukur itulah yang akan membuka mata kamu. Segala yang gelap akan lebih cerah dan kamu hanya mampu melihat perkara-perkara yang baik sahaja selepas itu. Nah, kalau benar mahu bahagia, paksalah diri kamu untuk setiap kali bertemu dengan situasi sukar ataupun dalam keadaan masalah ataupun stres, bersyukurlah dan berterima kasihlah. Alhamdulillah. Percayalah, secara perlahan-lahan apabila syukur itu sentiasa diucapkan di dalam diri kita, kamu pakai di dalam diri kamu, kamu akan bertemu dengan sesuatu yang sangat positif, lebih mudah dalam hidup kamu dan situasi pun dijamin akan lebih bahagia. Semakin parah masalah kamu, semakin banyak kamu perlu ucap syukur. Bukan lari dari masalah, tapi hadapilah dengan bersyukur Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kerana semakin banyak kamu bersyukur, hati kamu akan semakin bahagia. Hati kamu akan bebas dari belenggu. Hati kamu akan lebih yakin dengan Allah. Hati kamu akan semakin mantap dan tabah. Dan kamu akan melangkah dengan lebih bahagia di bumi Allah sebagai hamba-Nya. Maka percayalah, segala masalah itu datang dari Allah dan pergi juga dengan izin Allah. Maka ucapkanlah Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Beruntungnya saya.